Media sosial diramaikan dengan video asap merah membumbung tinggi di kota Rubizne, Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Facebook Rusia Cyber Force pada Minggu 10 April 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebuah tangki lain dengan asam nitrat diledakkan tak jauh dari Rubizne pada 9 April 2022. Sebelumnya juga beredar kabar pertempuran sengit di Luhansk telah meledakkan tangki asam nitrat di kota Rubizne. Ledakan itu memicu keluarnya asap beracun. Pihak berwenang mendesak orang untuk tinggal di rumah dan menutup jendela mereka. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas serangan itu yang telah mengeluarkan asap beracun berwarna merah dan coklat di atas kota berpenduduk lebih dari 50 ribu orang itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!